Pemirsa, mayat dalam karung tanpa identitas ditemukan warga di bawah jembatan Kurung Desa Sukarami, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, banyak ditemukan luka pada tubuh korban. Inilah video amatir penemuan mayat yang menghebohkan warga Dusun 1, Desa Sukarami, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jasad korban yang berada di dalam karung tanpa identitas ditemukan warga saat mencari ikan di jembatan Kurung. Korban menggunakan celana training pendek berwarna putih dengan tinggi 165 cm serta memiliki tato bergambar naga dan ular kobra pada lengan dan bahu bertuliskan Aditya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka di bagian kepala, pelipis, serta leher yang diduga akibat jeratan tali. Kini jasad korban berada di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Sementara kasus ini masih ditangani Polres Ogan Ilir.